dapat menyusun rencana aksi kawasan kekerasan sebagai pedoman, dan tak adanya dokumen pengelolaan pembangunan di dalam kawasan batas wilayah negara dan kawasan kekerasan. Dokumen pengelolaan pembangunan ini akan menjadi pedoman penting bagi seluruh wilayah yang terlibat dalam pengembangan di wilayah kekerasan Kabupaten Mahakamulu. Dengan adanya pedoman ini, kita dapat menghindari konflik, memastikan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat kita yang tinggal di wilayah perbatasan. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk mencapai tujuan ini dan memberikan hasil yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat kita.